Untuk menyambung tali silaturahmi di antara masyarakat Lingga pasca pemilu, jajaran Polsek Lingga menggelar turnamen bola voli putra. Dalam turnamen ini melibatkan 16 klub sebagai peserta. Lapangan Sultan Mahmud Riayat Shah yang menjadi tempat penyelenggaraan turnamen bola voli putra dipadati masyarakat Lingga. Turnamen ini diikuti oleh 16 klub dari Kecamatan Lingga, Lingga Timur, Lingga Utara, dan Selayar. Selain menjadi ajang menyambung tali silaturahmi pasca pemilu 2024, turnamen ini menjadi ajang untuk memotivasi anak-anak muda agar lebih giat lagi dalam memajukan prestasi olahraga. Yang tidak kalah penting lagi, turnamen ini dijadikan wahana untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polsek Daik Lingga. Kegiatan ini yang pertama untuk mempererat tali silaturahmi setelah selesainya pemungutan suara. Kegiatan ini diikuti oleh 16 peserta dari 4 kecamatan yang ada di bawah hukum Polsek Daik Lingga. Pesertanya dari 4 kecamatan yaitu Kecamatan Lingga, Lingga Utara, Lingga Timur, dan Selayar. Peserta terkait usianya kita untuk umum, tidak terbatas usia. Untuk depan kedepannya dengan adanya pertandingan ini, kami berharap masyarakat seluruh pompa silaturahmi tidak terputus dan sama-sama dapat membantu kami dalam menjaga keamanan dan ketertiban di daerah Polsek. Sepanjang pertandingan, sorak-sorai penonton terus terdengar untuk memompa semangat peserta. David Kristianto melaporkan dari Lingga.